Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS di Kota Medan. Hari ini akan diberangkatkan menuju ke Yogyakarta ALS dengan nomor pintu 220, Bang Fauzi. Nah, ini kemarin yang hasil di dempul teman-teman. Nampak perubahannya kan? Yang kemarin tuh pecah, ini di dempul. Nah, ini stikernya stiker baru ini, kayaknya biar menutupi juga hasil dempulan ini, teman-teman. Nah, ini Bang Fauzi baru datang nih. Bang Fauzi nih, cincunya baru datang. Baru sampai. Keren kali. Bawa pakai tas ini. Keren keren kali, Bang. Keren kali bawa tasnya, Bang. Tipnya belum dipasang. Oh, pakai tip. Mau dipasang sekarang berarti? Jogja. Oh, di Jogja. Nah, ini dia ALS 220. Cincunya Bang Fauzi ini. Dengan gaya tampannya tadi. Cuman Bang Ji, udah siap untuk berangkat ini? Mudah-mudahan. Gak ada lagi kendala ini? Gak ada. Ini parkiran penumpang gimana, Bang Ji? Ya belum tahu lah. Belum ada parkir baru. Oke, siap. Nah, ini ALS 220 akan diberangkatkan menuju ke Kota Yogyakarta. Berhati nyaman, dalaman sudah bersih, sudah siap untuk diberangkatkan. Di tadi si apa namanya? Si Agung ke arah ini. Kamar mandi. Sama satu lagi. Nah, ini juga sudah dicat warna pink ini. Lingkarnya. Mantap kan udah? Ini serba pink nih bikin ini. Wayai, udah waktunya. Nah, ini kita keliling dulu. Lihat ALS 220 atau Bang Fauzi itu. Kayaknya nempel. Oh, nutupin itunya, nutupin dempulannya kemarin. Siapa supir dua, Bang Ji? Hah? Oh, masih tetap mengharap. Ini 220 diberangkatkan nanti ke Jogja pukul 3. Belum parkir ya. Ini masih di depan dulu. Masih di area terlarang. Nah, ini juga ada 203 ini. Bang Pendi. Bang Pendinya di mana ya? Enggak ada pula Bang Pendi di sini. 203 sama dengan 1253 ini. Satu toke. 1626 juga. Berarti ini nanti 220 ini mati platnya 2023, teman-teman. Nah, ini sih yang saya salut dari 220 ini. Ruang mesinnya full hitam loh, bersih. Lihat nih, full hitam bersih. Jarang loh ada yang kayak gini. Bersih gitu ruang mesinnya. Ini bodi-bodi yang sudah pecah ini menunjukkan mungkin ini sudah minta di perbaikilah. Ini juga kacanya, teman-teman, udah enggak lurus lagi ke atas, sudah agak cembung keluar gitu. Ana dah. Nah,
tadi udah silalahi yang pernah naik di 234 teman-teman. Oh, Litugino di sini rupanya. Berarti kemarin, aduh, harusnya bisa bareng 386 ini. Aduh, kurang komunikasi memang. Inilah. Ini 220 masih bersih-bersih dikit teman-teman. Untuk dalamnya kayaknya sudah bersih ini. Sudah siap untuk diberangkatkan lah menuju ke Jogja. Kita lihat dalamannya dulu ya. Nah, ini dalamannya nih. Nyaman. Sudah siap untuk berangkat nih Bang Jay? Sudah. Solo nggak ada halangan ya. Terakhir kemarin nggak ada halangan Bang Ji, udah aman remnya. Dari Jogja nggak ada halangan juga. Nggak ada, sewanya yang halangan. Sewanya halangannya. Sepi ya. Sepi. Tapi maju terus. Maju terus lah. Ini lagi di semprot pewangi teman-teman. Biar segar, karena kan panas tuh parkir sini, pengap pasti. Jadi Bang Fauzi lah yang ngerjain untuk nyemprot. Itu Agung sama satu lagi helpernya masih di apa? Di kamar mandi tadi. Bang Arab juga belum datang, biasanya itu pas udah mau berangkat nanti datangnya. Ya, beginilah teman-teman. Nah, ini ditutupin pakai lakban ini. Ada aja ide Bang Fauzi ini. Beginilah teman-teman. Keadaan dari LS220. Nah, ini juga ditutupi lakban. Ini ditutupi pakai stiker biar jangan kelihatan. Jadi mudah-mudahan nanti ini LS220 berangkat ke Jogja banyak sewanya, ramai penumpang, banyak paket juga. Nanti kita akan update lagi gimana nanti keberangkatan dari ILS 220 ini di depan. Nanti kita ke depan bareng sama ILS 220. Aduh, saya nggak pakai jam. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 1:30. Berarti nanti jam-jam 2 ini ke depan untuk ILS Cikampek juga nggak ada yang berangkat teman-teman, kosong. Nah, itu Bang Rahab tuh udah datang. Bang Rahab depan itu. Tadi juga Bang Ijal di depan sih, tapi kayaknya ke mobilnya deh, ke 51. Nah, ini Bang Fauzi ini kerja dalam nih, nggak kelihatan ya. Jadi teman-teman ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, stay safe, stay healthy, bye bye. Mohon maaf bila salah kata. Oh, yang velg sebelah kanan belum dicat teman-teman. Belang ini warnanya berarti. Maunya sama-sama dicat satu warna kan, biar keren gitu dia. Tuh Bang Arahab tuh.